1 Januari sudah purnawirawan, sudah sipil lagi. Langkahnya politik dong. Tapi mungkin saya bisa mendengar sih. Sering disebut-sebut dalam survei capres kah, cawapres kah yang paling sering misalnya. Oh senang. Ya, senang? Ya senang, karena saya dipercaya. Halo, selamat malam, saudara. 35 tahun mengabdi sebagai prajurit mengantarkan Jenderal Andhika Perkasa memegang tongkat tertinggi komando tentara. Berbagai gebrakan dilakukan, sejumlah diantaranya bahkan mengundang pro dan kontra. Dari misalnya keturunan PKI bisa ikut seleksi militer, hingga menghilangkan tes keperawanan. Kini Panglima telah berganti. 1 Januari, Jenderal Andhika Perkasa akan pensiun dari institusi TNI. Tapi belakangan, saudara, namanya makin santer terdengar. Bahkan sejumlah pihak mengatakan pensiunnya Jenderal Andhika akan membuat percaturan politik jelang Pilpres lebih berwarna. Benarkah? Eksklusif, Jenderal Andhika bercerita kepada saya rasa batin meninggalkan seragam kebanggaan, dan benarkah langkahnya tegap menuju istana. Saya Aiman Wicaksono, selamat datang di The Prime Show, eksklusif Jenderal Andhika Perkasa. Aiman Wicaksono, saya sekarang berada di Cilangkap, kantor pusat atau markas besar Tentara Nasional Indonesia. Dan saya bersama dengan Jenderal TNI Andhika Perkasa. Saya mau cerita sedikit dulu, saudara. Saya kesini, saya pertama bertanya. Baru pertama kali saya mewawancarai seorang jenderal, apalagi bintang 4, tanpa ada pertanyaan sebelumnya. Jadi biasanya kalau saya mewawancarai pejabat, itu diminta pertanyaannya apa kira-kira, Mas? Misalnya stafnya mengatakan seperti itu. Tapi kali ini nggak ditanya satupun. Saya sih seneng. Artinya narasumber saya dalam hal ini adalah Jenderal TNI Andhika Perkasa, sudah siap dengan pertanyaan apapun. Sudah siap, Jenderal, ya? Siap. Nggak nanya loh, satupun pertanyaan apa, Mas Aiman? Nggak nanya sama sekali. Jadi boleh tanya apa saja. Apa aja, mau tanya soal A, B, C, D, saya akan tanyakan semua. Tanpa batas. Siap. Tapi saya mau tanya dulu sebelum bertanya tanpa batas. Ini ada banyak sekali apa nih? Ada Rick ya? Enggak, ini HT. HT. Jadi okay. Radio. Handy talkie. Radio, tetapi sistemnya beda. Oke. Okay. Jadi yang tiga ini sistemnya hybrid. Ada IP base, artinya menggunakan BTS, Mas. Betul. Tapi juga bisa menggunakan repeater. Jadi kalau menggunakan jaringan yang tidak menggunakan BTS, bisa. Internet maksudnya ya? BTS internet. Internet. Baik. Sehingga kita tidak usah menggelar repeater kalau menggunakan yang IP base, ya. Jadi kalau tiba-tiba misalnya, kita tentu tidak berharap, misalnya perang gitu ya, lalu kemudian BTS-nya dimatikan semua. Nah, pakai repeater. Dengan alat yang sama? Dengan alat yang sama. Tapi kita harus menggelar repeater, tapi frekuensinya memang di berbeda. Inilah bedanya TNI. Selalu ada contingency plan. Saya belajar sedikit. Rencana darurat. Yeah, betul, betul. Tapi saya tanya, ini kok sampai 1, 2, 3, 4 loh, 4. Apa aja nih satu-satu? Boleh ceritain? Ya, satu adalah internal. Internal untuk saya dengan perangkat. Oke. Okay. Kemudian satu yang kuning, ini dengan seluruh pejabat utama Mabes TNI, okay, dengan semua pejabat badan pelaksana pusat dari Mabes TNI. Nah, kemudian yang satu lagi ini kalau ada operasi khusus sehingga disiapkan juga. Operasi khusus misalnya Sulawesi G20. Oke, G20. Kemudian sebelumnya juga begitu, setiap ada kunjungan presiden asing gitu ya. Oke. Nah, itu kita biasanya buka channel khusus juga. Satu lagi ya? Satu lagi, ini point to point. Point to point, range-nya itu lebih singkat. Jadi ya mungkin paling jauh 200 meter lah. Oke, yang paling dekat ya? Ya, yang limited sekali lah. Tapi kalau Jenderal Bintang 4, saya boleh sedikit bertanya. Jenderal Bintang 4 itu komunikasi ke siapa? Jenderal Bintang 3, Jenderal Bintang 2, atau bahkan kolonel dan lebih di bawahnya, pamen misalnya? Bahkan sampai dengan operator, misalnya operator kamera. Bisa apa aja, ada yang tamtama, saya komunikasi langsung. Oh iya, bisa langsung ke Panglima. Langsung yang pegang ini ya, saya putuskan untuk memegang ini. Jadi Jenderal Bintang 4 ke tamtama lewat ini. Oh iya, ya. Oh iya. Oh iya.
Nggak gemeteran tuh nerimanya? Ya kan udah kita masukkan dalam jaring itu. Oke, okay. Misalnya apa? Misalnya perintahnya apa misalnya? Misalnya staff di rumah dinas atau di kantor. Okay. Ini kan ada tamtama juga. Oh iya. Nah, jadi misalnya dia tugasnya operasi khusus misalnya. Operasi khusus juga begitu. Tergantung. Tamtama ada juga atau bintang? Ada juga. Okay. Ada juga karena tidak tergantung kepada hierarki, tetapi peran dia apa? Ada peran yang misalnya nih di G20 ada yang dipegang oleh bintang 3, bintang 2, bintang 1, kolonel. Tapi ada juga tamtama yang saya pegangkan. Misalnya dia yang mengawaki tim respon cepat. Oke. Jadi tim aksi khusus untuk merespon. Jenderal bintang 4 komunikasi langsung dengan tamtama. Jadi kalau mungkin banyak yang belum tahu ya, ada beberapa yang belum tahu, bahwa tamtama itu adalah pangkat di golongan yang paling golongan bawah, terendah, paling ya, junior ya, ya, di militer. Ya. Satu lagi saya mau tanya, ini kalau senjata nggak bawa? Apa jangan-jangan dibawa? Nggak bawa. Nggak bawa. Tapi senter bawa buat apa nih? Laser. Oh, laser. Laser, ya. Okay. Laser. Oh, saya senter. Oke. Okay. Laser untuk? Ya, biasanya kan kita kalau... Keren loh, misalnya. Biasanya kalau kita bicara nunjukin sesuatu daripada salah paham kan mas? Oh iya, nah, iya, iya. Kalau iya. Ini kan nggak mungkin salah paham. Ini military standard ya? Nggak juga. Jenderal, saya ingin bertanya. Tahun 87 masuk Akademi Militer. 35 tahun berkarir di Angkatan Darat dan juga terakhir di TNI. Saya boleh tanya, rasa batin apa yang dirasakan oleh Pak Andika? Ya, perasaan saya bisa mencapai akhir. Karena apa? Karena nggak semuanya bisa mencapai akhir, Mas. Ada aja gitu loh. Dan itu kan juga nggak mudah menurut saya. Misalnya jaga diri aja. Dalam perjalanan ini, kita semua prajurit TNI itu kan berlaku hukum militer dan hukum yang berlaku untuk setiap warga negara. Jadi kalau misalnya KUHP, itu kan berlaku untuk seluruh warga negara. Ya kan kami juga termasuk. Tapi plus KUHP militer. Jadi kena double. Double. Nah, gitu. Jadi seorang prajurit ketika dia melakukan misalkan pencurian, iya, kenanya double. Di militer kena, iya. Di KUHP biasa kena. Iya, di KUHP militer ini kan ada tambahan-tambahan pasal yang tidak diatur di KUHP. Nah, jadi kita praktis lebih banyak untuk filter-filter atau aturan-aturannya. Nah, jadi saya bisa sampai akhir itu juga satu bagi saya adalah satu sukses. Karena apa? Karena penuh dengan pengorbanan. Kan kita harus mengendalikan diri, Mas Aiman. Ya. Iya kan? Kalau nggak mengendalikan diri kan ada saja mungkin kesandung dalam perjalanan kemarin. Kedua, ya saya dalam karir juga sudah bisa mendapatkan posisi di akhir posisi yang puncak itu saya dari juga merasa di atas kesatuan karena tentara keseluruhan. Iya. Saya merasa bersyukur atas kesempatan yang bisa saya dapat. Dan yang terpenting adalah selama saya berdinas ya saya merasa cukup banyaklah yang bisa saya sumbangkan untuk satuan dimanapun saya bertugas saat itu dalam rangka memperbaiki. Ya. Saya paham Anda mengatakan misalnya infrastruktur, lalu kemudian alutsista dan lain sebagainya. Termasuk juga yang saya langsung melihat di depan mata, ini baru ada renovasi. Saya akan masuk ke dalam, saya akan lihat, tapi baru renovasi baru jadi dan hanya bisa menikmati seminggu. Jadi renovasi, tapi panglimanya ngungsi. Berganti. Oh iya. Cuma iya. Seminggu. Jadi untuk apa renovasi kemarin? Oh, nggak apa-apa kan. Nanti kita jalan. Ya, boleh. Nah, ini kita masuk ke ruang utama kantor Mabes TNI. Ya. Ini adalah ruangan Panglima TNI. Saya pernah kesini 20 tahun lalu dan sekitar 15 tahun lalu ya, sampai 5 tahun. 2002. Wow. 2007. Oh, sering juga ya. Waktu itu masih zaman Pak Panglimanya itu Pak Endri Hartono. Oh iya, betul. Kira-kira 2 tahun 2000, 2001, 2002 ya. Iya, 2003, 2004. Ya, betul. Emang ada perubahan kalau saya lihat nih. Baru ya? Baru Mas, baru seminggu. Baru seminggu. Dan ini belum selesai perubahannya, tapi Panglimanya sudah keburu harus berganti. Jadi cuma menikmati seminggu. Buat apa direnovasi kalau gitu?
Ya kan tujuannya bukan misalnya untuk saya, kan enggak juga Mas. Kita kan memperbaiki kondisi-kondisi yang sudah enggak bagus lah, yang menurut saya perlu peremajaan. Jadi ya kita lakukan, dan bukan hanya di sini, kan ada beberapa titik yang selama setahun terakhir ini saya lakukan renovasi. Kita ke ruang boleh kerja? Boleh, Pak, boleh, boleh. Boleh. Ini kan ada tulisannya nih, khusus VIP, harusnya buat Panglima lewat sini. Tapi saya mau tanya, kalau ngantor setiap hari, kan bolak-balik kantor tuh sering ya, lebih dari sekali ya, dalam satu hari. Lewat lift atau naik tangga? Tangga lah, Mas. Jangan lewat lift? Enggak, hampir nggak pernah. Hampir nggak pernah. Harus ditiru ini. Karena sayang ya. Iya, betul. Iya, bagi saya ini kan juga kesempatan kita untuk nambah exercise, Mas. Betul. Tanpa kita sadari gitu loh. Konsistensi. Seminggu bisa 5 kali, bisa 6 kali, kadang-kadang 7 hari. Terus siapa, iya. Mas? Tapi porsinya dikurangi kalau 7 hari. Dan saudara, kita akan masuk ke ruang kerja utama Panglima TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, dan ini belum pernah dimasuki oleh satu televisi pun. Eksklusif, saudara, di The Prime Show iNews. Bersama saya Aiman Wicaksono dan Jenderal TNI Andika Perkasa. Kita masuk, Jenderal. Oke, Mas. Panglima TNI, saudara. Ya. Saya mau tanya ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini TV lah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini war room ya? Oh iya, Mas. Apa ini, Jenderal? Oke. Nah, itu... Laporan. Oh, ini yang mana ini? Yang operasi khusus? Enggak, yang point to point. Oh, point to point.